Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Henry 81. Ini teman-teman, kita memperbaiki penanak nasi ini teman-teman. Lampunya hidup hanya untuk pemanas saja, sementara lampu untuk pemasaknya tidak hidup teman-teman. Lampu untuk pemasaknya tidak hidup. Oke, sekarang kita buka. Oke teman-teman, ini sudah kita buka teman-teman, dan kita cek lampunya ini teman-teman. Kita tekan. Nah, dia tidak hidup juga teman-teman. Nah, setelah kita cek kerusakannya mungkin pada resistor ini teman-teman, putus. Coba kita buka dulu teman-teman ya. Ini teman-teman, lampu ini tidak hidup diakibatkan resistor ini putus nih teman-teman. Resistor ini bernilai 160k nih teman-teman. Kita ganti dulu resistor ini 160k. Oke. Ya teman-teman, ini 160k putus. Kita coba ganti dengan ini teman-teman. 180 teman-teman. Aduh, jatuh. Mana dia? Teman-teman, kita ganti menggunakan resistor 180 teman-teman. 180k aslinya 160 teman-teman ya. 160k ini kita coba ganti teman-teman. 160k coklat, hijau, kuning. Ini kita ganti coklat, abu-abu, kuning. Oke. Kita ukur teman-teman. Kita ukur. Nah, 150k teman-teman. Ini 150k. Ini terukur 216 teman-teman. Padahal ini 180k nih teman-teman. Coba kita tes hidupkan dulu teman-teman ya. Kita coba colokkan apakah lampunya nanti akan hidup. Lampu untuk pemanasnya hidup teman-teman ya. Sekarang coba kita pindahkan teman-teman. Nah, baru dia hidup teman-teman. Ternyata dia sudah hidup. Nah, ini udah pindah lagi. Kita pindahkan lagi. Nah, udah hidup teman-teman ya. Kita ganti resistornya saja yang kita ganti teman-teman. Oke. Nah, coba kita tutup dulu teman-teman ya. Kita rasakan apakah pemasak nasinya ini panasnya normal teman-teman ya. Ini udah hidup. Sekarang kita coba cabut dulu, kita pasang dulu teman-teman. Kita pasang dulu ini teman-teman ya. Sudah kita tutup teman-teman ya.
sekarang kita coba hidupkan lagi. Kita rasakan di sini teman-teman, apakah dia panas. Ini kita lihat nanti lampunya teman-teman ya. Gambarnya Doraemon nih teman-teman. Oke, kita hidupkan. Nah, lampunya sudah hidup teman-teman ya. Coba kita pindah teman-teman. Nah, dia sudah hidup juga teman-teman ya. Sudah hidup. Dan sekarang kita coba rasakan teman-teman di dalamnya. Kita tekan apakah panas. Nah, ini sudah terasa panas teman-teman. Sudah panas. Oke. Nah, jadi ini sudah normal teman-teman ya. Jadi kerusakannya resistornya putus ini teman-teman. Resistor untuk lampu cok ini putus. Sementara untuk pemanas ini dia bagus teman-teman ya. Jadi ini sekarang sudah hidup, ini hidup. Kita lepaskan ya. Pindah lagi ke sini teman-teman ya. Coba kita tekan dari dalam teman-teman. Kita tekan. Nah, hidup, kita lepaskan. Nah, dia berpindah ke sini teman-teman ya. Oke, ini sudah mantap teman-teman. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.